Seperti dilansir dari Vietnam News, Senin, tanggal 3 Desember tahun 2018, Dang Van Lem mencatatkan clean sheet selama 405 menit. Torehan itu, dari 4 laga di penyisihan grup A ditambah pertandingan leg pertama semifinal kontra Filipina, tanggal 2 Desember tahun 2018. Pada pertandingan melawan Filipina di Stadion Panaat, Bacolod City, gawang Dang Van Lem jebol untuk kali pertama di Piala AFF 2018. Striker Filipina, Patrick Reichelt, jadi pemain pertama yang membobol gol ke gawang timnas Vietnam saat pertandingan memasuki injury time babak pertama pada menit ke-47. Penampilan kiper berdarah Vietnam Rusia itu di Piala AFF Suzuki Cup 2018 mempunyai statistik yang bagus. Meskipun di penampilan perdananya Dang Lem Van sudah bisa memecahkan rekor clean sheet sebelumnya, yang ditorehkan seniornya di timnas Vietnam, Tran Minh Quang, yang dihasilkan pada Piala AFF tahun 2000. Ketika itu, Tran mencatatkan clean sheet selama 399 menit, catatan itu juga melebihi torehan kiper-kiper legendaris di Asia Tenggara lain, seperti kiper timnas Indonesia, Hendro Kartiko, dan Kitty Sakrawangpa dari timnas Thailand. Hendro Kartiko tercatat membukukan clean sheet selama 388 menit yang diukir pada Piala AFF tahun 2004, sementara Kitty Sakrawangpa mengukir statistik tak kebobolan selama 369 menit pada Piala AFF tahun 2008. Jika penampilan kiper berusia 25 tahun itu bisa terus konsisten, bukan tidak mungkin lagi Dang Van Lem akan menjadi kiper andalan timnas Vietnam di beberapa tahun ke depan, dan bisa menjadi kiper terbaik se-Asia Tenggara bahkan Asia. Karena pada generasi ini timnas Vietnam bisa berbicara banyak di kejuaraan Asia, seperti ketika Vietnam menjadi finalis di Piala Asia U23 pada awal tahun 2018 dan masuk 4 besar di Asian Games di Jakarta.